warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Sudah sarapan pagi atau belum? Kalau belum sarapan pagi, mari kita sarapan pagi bersama-sama. By the way, sahabat sekalian, punya menu apa? Kalau saya tah. Apa ini ya? Ada hijau dan ada putih. Oke. Kalau yang orang Sumatera Selatan ini pasti sudah familiar. Ini adalah bolu kojo. Oke, kita minum dulu ya. Bolu kojo ini adalah makanan khas daripada Sumatera Selatan. Namun tidak hanya Sumatera Selatan aja. Bengkulu, Jambi, Riau, konon kabarnya juga sangat mengenal dengan makanan yang satu ini. Warnanya hijau dan menarik. Manis, legit. Terbuat dari tepung terigu, telur, dan santan. Biasanya dihidangkan di hari raya dan biasanya dijual-jual untuk sarapan pagi. Untuk berbuka puasa di pasar beduk atau pasar Ramadan itu selalu ada bolu kojo. Terus yang putih-putih ini apa? Tadaa! Dibungkus plastik. Jadi ini rasanya manis, kalau ini rasanya apa ya? Kita coba dulu. Biar tidak bercampur rasanya, minum dulu. Oh my god. Jadi dia ada bawangnya, ada cabenya, dan ada seledrinya. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi manis PS asin. Ini dari tepung terigu. Kalau ini dari tepung ketan kalau nggak salah. Atau tepung beras. Sama-sama berbahan santan. Karena saya pencinta asin. Maksudnya lebih dominan suka yang asin. Jadi saya lebih suka ini. Ini juga khas Palembang. Namanya kue gandus, jadi hampir mirip dengan kue talam, cuman beda rasanya, sama-sama warna putih, tapi bentuknya kalau kue talam biasanya dia dipotong-potong. Mari makan. Hari ini no gorengan. Hari ini semuanya yang dipanggang dan dikukus. Terima kasih sudah menemani saya sarapan. Jangan lupa sarapan, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.